Kakak lagi makan kue. Tapi kucing dibagi. Adik kucing kakak bagi lah. Ya kan? Tapi dia enggak mau coklatnya. Dia hanya mau bagian rotinya gitu aja. Enggak ulang tahun sih. Ini enggak ulang tahunan. Ini kakak pengen makan kue enak aja. Yang bagian coklatnya kucing enggak mau. Bagian ininya dia mau. Kok kaku. Sampai digigit sama kakak. Doyan kucingnya. Kucingnya modern lah pokoknya. Kakak yang ini yang ada coklatnya. Kucing enggak mau yang ada coklatnya kayak gini, enggak mau dia. Tapi yang hijaunya gitu aja. Doyan banget tuh. Masih sayang. Itu nego. Agaknya nego sator. Kasih sama kakaknya. Mau dia? Mau adik kucing. Tapi yang ada coklat-coklatnya dia enggak mau. Tapi kalau enggak ada coklatnya dia mau. Makannya di depan pintu. Kapok naruh apa? Kapok naruh bagi-bagi makanannya di dalam rumah berserak. Capek dah aku. Udah maaf cakap bepertekan lagi si Maenya. Ini yang kecil-kecil banget itu yang umur-umur 2 bulan lah, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih le berapa hari. Gila be habis si barangan, sakit lah aku dipertekan si Maenya si barangan. Aduh pening lah aku. Kerjanya merengek, makan ee. Kerjanya merengek, menyusu, makan ee, be kencing. Aduh cuman ya. Makan, menyusu, minum, berserak sama kencing. Payahlah. Oh. Nah, enggak. Habis. Tinggal tempatnya. Mau juga kan coklatnya rupanya, Mako? Mako mau? Itu, di sebelah sana. Banyak enggak taburin. Minum dia. Itu kan minumnya. Dia minum pakai ember kakak buat biar praktis, biar banyak tempatnya, biar minumannya dulu praktis bisa bareng-bareng dengan gunggung dulu Jojon, tapi Jojon udah mati sakit nggak mau makan sejak dia kakak tinggalkan waktu belanja. Terus bunga kakak berpatahan semua di mana-mana, benar-benar datang orang menyerang rumah ini. Jojon terintimidasi ketakutan kayak gada, ekornya terus turun. Udah itu enggak mau makan. Udah itu gelisah-gelisah enggak menentu. Udah itu macam mau melepaskan diri dari rantai ketakutan atau mau pergi-pergi gitu. Dia tuh jadi malas dia makan, enggak mau makan. Terus kayak lepasin pernah. Itu pun udah pulang oyong-oyong. Itulah peninglah kepala kakak tuh. Banyak ada beberapa kan, beberapa potong kue roti bolunya yang di situ kan. Ini enggak edisi ulang tahun ya nih. Ini edisi kakak. Kakak pengin makan enak. Kak bilang sama Cema. Cema, kakak pengin makan enak, terbayang makan enak pokoknya. Kirim ya, kakak mau makan enaknya, cikit, banyak, definisinya relatif, oke katanya. Kasihlah duit tambahannya kan, kakak makan, buat makan enak ya kan. Itulah. Udah siap layar dulu video siaran langsirnya ya. Langsir, itu mama gocang. Yang duduk kursi, yang sana anak-anak kecil ha. Yang 2 bulan yang tukang berak itu.
si Romita yang tukang merengek itu sama si Milo yang tukang merengek itu saudara kembarnya. Siapa namanya? Si Mikachu. Mikachu alias Kumis alias Sapi. Tetian. Mama Karen. Karen pun maunya makan roti. Bolu. Sukanya itu. Dan gak ada ya kayak jangan dimarahi si Nego ya. Kongsi-kongsi itu. Udah habis, udah enggak ada lagi, udah tinggal kotaknya itu loh, mau kakak buang kotaknya. Picunya enggak dibuang lah. Atau mau kok coklat-coklatnya? Enggak mau pada biasanya. Butinya di mana mau. Laku banyak di dia. Enggak beberapa lagi beberapa potong. Ya gitulah manja-manja. Karen sekarang yang mau. Modern ya ini kucing apa? Kalau kucing tradisional ya kan cuma makannya makan ikan ya. Kucing tradisional makanya cuma makan ikan atau makan daging. Kalau kucing moderat itu omnivora ya. Enggak harus makan ala karnivora ya. Tapi makan gaya omnivora. Apa yang kakak makan, hajar terus, minta, bagi, rong-rong. Oh, kita pasti dikasih. Pikir keluarga kucing yang suka makan enak. Judulnya kayak gitu. Karen lagi mau, ke? Padahal mau kakak buang loh kotaknya, ke? Cuma, Karen, udahlah ya. Gak usah lagi biar buang. Oke, bye. Thank you ya nonton.